Ustaz, tolong jelaskan hubungan kita disuruh mendebat orang yang ngeyel dengan hadis larangan berdebat, walaupun kita benar. Tidak bertabrakan, Pak. Semuanya harus disimpan pada porsinya masing-masing. Pertama, iya, bahwa berdebat bagi mereka yang memenuhi syarat dan maslahatnya lebih besar, boleh. Orang yang boleh berdebat siapa? Yang betul-betul telah kokoh keilmuan. Yang kedua, yang betul-betul faham adab-adab dalam berdebat. Seperti ikhlas. Yang kedua, tidak mentasyir, tidak memasyhurkan, dan yang lainnya. Kemudian, adapun larangan berdebat, maka yang pertama ini dibawa kepada makna pertama dijadikan kebiasaan dalam hidup kita suka berdebat. Ini haram, tidak boleh. Berdebat itu hanya dibutuhkan saja. Adapun kalau tidak dibutuhkan, tidak usah. Adapun kita jadikan hidup kita hanya untuk berdebat dan berdebat, ini tidak boleh, Mas. Ya, ini bukan kebiasaan para salafus saleh. Bahkan itu termasuk perkara yang dilarang oleh syariat. Yang kedua, perdebatan bukan yang sifatnya tujuannya mencari kebenaran. Tapi perdebatan yang tujuannya malah apa? Mencari kemenangan. Maka ini haram hukumnya. Yang ketiga, perdebatan yang dilakukan bukan di atas hujah. Tapi di atas apa? Saling ngeyel. Maka yang seperti ini tidak boleh. Makanya Imam Syafi'i pernah berdebat dengan seseorang. Ketika Imam Syafi'i membawakan hujah, rupanya orang ini tidak memahami hujah yang ditegakkan Imam Syafi'i. Ngebantah. Imam Syafi'i melihat ini orang bodoh. Apa kata Imam Syafi'i? Afhamani jahluk fansorof. Saya kalah oleh kebodohanmu. Beliau pun pergi langsung. Ya berarti kalau kita udah debat ternyata dia ngeyel, langsung pergi kita, nggak usah dilayanin lagi. Sebab kalau udah ngeyel-ngeyelan udah, apalagi kalau sudah sumpah serah apa yang keluar, ya nggak usah dilayani lagi, udah tinggalin aja, ngapain? Ya. Kemudian ya akhul Islam, sudah saya sebutkan tadi, jangan membiasakan kita berdebat. Karena berdebat itu hanya akan pertama apa? Yuqassil qalb, kata para ulama. Mengeraskan hati kita. Yang kedua, jangan sampai debat itu di hadapan orang-orang bodoh. Kenapa? Karena orang bodoh itu, siapa yang menang itu yang ditoprokin, siapa yang kalah itu yang disorakin. Orang bodoh begitu, Mas. Iya. Makanya yang dilakukan debat di depan masyarakat, ya, sebetulnya itu kurang bagus, Mas. Sebab kalau yang membawakan hujahnya kurang kuat dan ternyata syubhat yang menang, berapa banyak masyarakat yang akan terkena kesesatan. Maka semaksimal mungkin untuk ditinggalkan. Kecuali kalau memang maslahatnya jauh lebih besar dan orang yang berdebat ini betul-betul kuat keilmuannya, seperti halnya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah berdebat ya dengan sebagian orang-orang batininya. Ya. Silakan kalau keadaannya seperti itu. Selama masalahnya akhi yang namanya debat seperti itu ya apa? Ya membuka pintu syubhat. Makanya kata Al-Imam Al-Lalikai dalam kitab Syara'i Taqad Ahlussunnah wal Jamaah berkata apa? Di mukaddimahnya itu. Masuknya pemikiran-pemikiran yang sesat itu akibat dibukanya debat-debat di hadapan manusia. Akhirnya syubhat pun masuk. Gara-gara membuka pintu-pintu debat itulah terjadi debat sana-sini. Mulailah kemudian syubhat itu masuk kepada orang-orang awam. Tapi ketika kita kunci pintu debat, dah. Biarkan, jangan sampai orang awam yang terkena. Kalaupun mau berdebat kayak Imam Syafi'i, empat mata aja udah. Iya.
Imam Syafi'i seringnya begitu kalau berdebat. Ya, datang ke rumahnya langsung empat mata. Makanya kalau ada orang kalau diajakin debat empat mata, maunya depan orang, itu berarti tujuannya mencari kemenangan, Mas. Enggak usah dilayanin. Sebab kalau yang di depan namanya di depan orang, susah rasanya untuk rujuk. Karena di depan orang kan egonya muncul, Pak. Iya tidak, Pak? Malulah dia dikatain salah. Tapi kalau debat itu empat mata dan kita tahu ini orang tujuannya untuk mencari kebenaran, baik, enggak masalah, kita layani. Fadhol, ayo. Tapi setelah ditegakkan hujah-hujah, ngeyel, ya udahlah, ada manfaatnya. Ya, nah ini ya, yang harus kita pahami tentang masalah debat, ya. Sesuai dengan perincian-perinciannya.